bagi kalian pecinta Plutagraph ya, sekarang kalian bisa install aplikasi Plutaverse-nya di Android ya. Kalian tinggal ke Play Store aja, ketik Plutaverse kemudian install. Oke, sekarang di sini saya udah ada install. Jadi aku jelasin sedikit ya. Kita perlu sign in dulu ya. Klik yang di pojok ke atas tadi. Kemudian isi dengan email dan password kalian yang aktif. Oh ya, bila sebelumnya sudah mempunyai akun di Plutagraph browser, kalian juga bisa langsung sign in di sini ya. Oke, ini saya coba sign in menggunakan akun Plutagraph lama saya. Oke. Kita ketik dulu. Oke, sekarang kita masuk ke berandanya nih. Nah, seperti ini ya berandanya ya. Nah, berhubung saya sudah pernah pakai sebelumnya, saya sudah ada dapat notifikasi. Oke, bila kita ketik yang panah pojok kanan atas, itu adalah beranda kita ya, beranda akun Plutagraph kita. Nah, ini berikut ini adalah contoh-contoh Plutagraph yang pernah saya bikin sebelumnya. Nah, ini adalah akun saya. Kemudian bila kita ketik yang sebelah kiri ini adalah folder-folder Plutagraph ya, atau Plutaverse. Kita bisa mulai edit dari mulai Plutaverse juga Plutagraph. Dan untuk PlutaFX, di sini kita jelaskan sedikit ya. Oh, maaf, kita ke Plutaverse dulu. Nanti kita bisa mulai edit dari sini ya, dari folder Plutaverse ya. Soalnya kalau kita mulai edit dari Plutaverse ini akan lebih mudah bila kita ingin mendownload foto motion kita nanti. Kemudian bila kita ketik panah yang di sebelah kanan atas, itu kita bisa mengganti, ada dua tool ya. Pertama kita bisa change cover, dan kemudian di my setting. Nah, ini my settingnya. Nah, di sini kita bisa atur ya settingan-settingan akun kita. Sekarang kita ke Plutafx ya. Kita klik aja itu bagian yang panah di pojok kiri atas. Itu data yang keempat, Plutafx. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali pilihan apa ini, animasi ya. Nah, ini kalian bisa download semua, tinggal klik select all itu ya. Ini sinyalnya kurang bagus soalnya, jadi kurang nampak animasinya, tapi banyak banget macamnya ini. Kalian bisa tinggal klik select all, jadi nanti secara otomatis akan terinstall di Plutagraph ini. Oke, sekarang kita lanjut langsung coba edit ya. Kita ketik Plutaverse ya, kemudian kita klik ini tanda plusnya. Caranya hampir sama dengan Plutagraph web ya, yang di Google Chrome. Kemudian kita klik create Plutagraph ya, kita ke choose image ya, kita pilih satu image. Nanti kita mau kasih motion di bagian ini fotonya. Oke, untuk project name-nya bisa kita ganti. Di sini aku mau tulis a girl aja. Kemudian setelah selesai, oke, kita langsung masuk nih. Oke, ini langsung ada toolnya ya. Nah, ini ada toolnya banyak. Yang di atas ini untuk mengganti ya, plus di atasnya untuk mengganti
foto kalau kita tidak ingin memakai fotonya ini. Untuk yang panah berlawanan arah ini untuk delete ya. Untuk delete dan juga pokoknya undo dan juga untuk demo delete-nya. Untuk yang atasnya ini untuk share. Kemudian yang tool bawah ada animate. Ada mask, enchant, select. Ini tanda panah ini untuk play. Untuk animate ini untuk kita pakai buat ngasih animasi bergerak ya. Animasi gerak. Mask ini untuk memblokir ya. Maksudnya untuk mengeblok bagian yang tidak ingin diberi animasi. Untuk anchor saya masih kurang paham. Untuk select ini hanya untuk seleksi. Untuk menyeleksi bagian yang mau di delete. Contoh mana? Contoh ya. Animasi. Misalnya saya udah kasih begini, kemudian mau di delete, kita tinggal klik select, kemudian klik tanda panah yang ini, kemudian baru klik nah, yang atas itu buat ngedelete atau bawah langsung. Nah, untuk tool yang lain, kita bisa slide aja. Geser ke kiri. Nah, kalian bisa nampak semua nanti nih kan. Ada overlay. Overlay ini adalah efek yang tadi ya. Nah, nih. Semua kan udah masuk nih. Yang baru tadi yang kita omongin yang pertama. Semua efeknya udah nyampe di sini. Jadi kalau mau tambahin nanti kita bisa langsung tambah. Klik add. Untuk edit, ini bisa dirubah brightness, contrast, hue atau saturasinya. Untuk cropping, ini bisa untuk cropping ya, bisa di reset. Oke, untuk setting menurut saya tidak usah. Kurang paham ini. Sekarang kita langsung mau kasih animasinya aja. Klik animasi. Kemudian saya mau zoom dulu. Di sini saya mau zoom ya. Layarnya tinggal di pin zoom aja. Untuk animasinya. Untuk mau bikin seperti ini. Untuk bagian rambut. Saya mau kasih pergerakan nanti. Ini hanya cuma contoh ya. Kalian boleh bereksperimen sendiri dengan gambar kalian. Nah, setelah ini kita bisa klik mask ya. Untuk brushnya beda sih, bisa disesuaikan. Saya mau kecilin dulu, kemudian kita kasih masking. Jadi tujuannya biar nanti bagian yang kita masking ini nggak ikut gerak. Aduh, maaf. Ya, ini bagiannya mau saya blok dulu. Oke, kita mau zoom lagi. Oke. Kemudian bagian mukanya. Oke. Kemudian
klik ini checklist di atas. Jadi kita zoom in lagi. Kemudian kita klik ini play dulu. Kita lihat dulu ini pergerakannya gimana, rapi nggak? Kalau kurang rapi nanti bisa kita perbaiki ya. Nah, seperti itu. Kalau dipercepat, nah kira-kira seperti ini ya. Oke, kita mau tambahin sedikit ini, rada bagian yang perlu ditambah geraknya. Oke, sekarang kita ke animate. Bisa di zoom sedikit. Oke, bagian sini tambahkan biar flying hairnya biar nampak cantik. Dan sebelah sini. Oke, sekarang kita play lagi. Ada yang terlihat agak over ya. Oke. Kita mau hapus, kita select dulu. Ini. Delete. Dan ini. Delete. Oke, sekarang kita coba. Oh, ada yang menumpuk ini soalnya. Oke. Setelah ini kita zoom out biar ukuran normal. Oke, setelah ini kita klik ini ya, efek overlay-nya. Oke, di sini kita mau kasih efek. Ini ada bubble, butterfly and particle. Ada dandelion, macam-macam ya. Kalian bisa ini sendiri. Ada feather juga, bulu terbang gitu. Sini mau coba ini butterfly, small and ini. Nah seperti ini ya. Nanti ini contohnya ya. Cantik kan? Nah sekarang kalian bisa klik add. Kemudian klik checklist atas. Kemudian bisa kembali lagi, play. Nah, ini dia. Jadi deh prototipe kita. Oke, sekarang kita stop play-nya. Kita klik tanda centang atas. Kemudian kita ke custom export ya. Kalian klik custom export. Di sini durasinya bisa di setting sendiri ya ini. Kalian tinggal ini gerakan aja nih di animation loop duration. Untuk originalnya memang cuma 6 second ya, 6 detik. Jadi kalian bisa tambahin tinggal digerakin aja. Nah, sekarang 6 jadi 18 second kan. Kemudian tinggal klik export. Kemudian kalian klik Protaverse ya. Kita tinggal tunggu aja. Kalau sudah ada notifikasi di bagian
profil kita atau di bagian ini panah yang ada di sebelah kanan ini, berarti gambarnya sudah terupload sempurna. Harap bersabar menunggu loading, soalnya ini aplikasinya aplikasi online. Biarpun masih kita dapat dari Play Store, masih online ya. Oke, sekarang udah selesai ya. Nah, notifikasinya udah nyampe. Ada bulatan merah itu tandanya gambar kita sudah terupload. Sekarang kita tinggal klik aja. Nah, ini dia. Udah ya. Kita bisa klik. Oke, berarti ini gambarnya masuk ke Plotagraf. Harusnya masuk di dua ini ya, dua beranda ya, di Plotagraf dan juga di Plotaverse. Seperti ini ada tulisan Plotagrafnya nih, tapi kalau kita save ini nanti tidak ada. Cara nge-save-nya tinggal diklik. Nah, klik aja gambarnya, kemudian klik download. Nah, sekarang sudah mulai downloading ya. Tinggal menunggu aja. Lumayan agak lama. Berarti ini hampir sama kayak Plotagraf web, tergantung sinyal dan internet. Jika kalian tinggal coba sendiri tutorial simpelnya. Jangan lupa subscribe ya channel saya, tinggalkan like dan komen. Menunggu 1 menit lama sekali.